Setelah beberapa menit, mereka sampai di kelas. Bel pun berbunyi dan Bu Dini pun masuk. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ibu di sini akan menyampaikan informasi yang akan membuat kalian gembira. Bu, kira-kira kenapa sekolah diliburkan? Sekolah kita diliburkan karena adanya COVID-19. Kemungkinan sekolah kita akan libur panjang. Eh bro, duluan ya. Iya kak. Bosan juga ya belajar di rumah. Kapan bisa sekolah kayak dulu lagi? Bisa main sama teman-teman. Ah, capek banget belajar di rumah begini. Daripada capek-capek belajar, mending main game. Teman-teman, ah. Apa kabar kalian? Kamu nanya? Ya pasti baik lah. Kalian ayo masuk. Kalian kesini gak bilang-bilang, jadi ibu kan gak masak buat makan siang. Iya nih bu, agak ajak mainnya ngedadak, jadi gak bilang dulu. Gak apa-apa bu, jangan repot-repot. By the way, kalian kesini cuma main doang, gak sambil ngerjain tugas. Gak ada kok bun, gak ada tugas. Oh ya sudah, kalau begitu ibu ke dapur dulu ya. Buru-buru banget, mau pada kemana? Iya nih bu, mau pamit dulu ya, mau pulang. Emangnya kalian tuh mau pada kemana sih? Biasalah bu, anak muda. Satu tahun kemudian, sekolah kembali dibuka dan kegiatan belajar tatap muka kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat bu. By the way, gimana nih tugas darinya? Silakan dikumpulkan ke depan ya, anak-anak. Bu, tugas yang mana ya? Iya nih bu, ibu mengulur aja. Apa? Kalian masih nanya tugas yang mana? Tugas yang ibu kasih waktu daring. Kalian masih ingat? Pasti nih ya, kalian tuh gak ngerjain. Kalian tuh memang ya. Gimana nih, kita gak ngerjain tugas. Lo Sidam, kagak benar ngajak kita main. Kan jadi gini, kita gak ngerjain tugas apa-apa. Ntar kalau gue jadi ngukum kita gimana lo? Kok jadi nyalahin aku sih? Kalian sendiri yang mau. Ya kan emang salah lo, gak yang ngeles lagi deh. Gara-gara lo kita sampai gak ngerjain tugas sama sekali. Ya kan, benar salah lo, gak. Udahlah, salah kita semua. Kenapa kalian malah berdebat? Pasti kalian yang ngerjain tugas ya. Ayo jawab bu. Ya itu bu, kita pas lagi daring gak sempat ngerjain tugas. Karena setiap kita ngerjain tugas, kita selalu diajak main game sama Agam bu. Iya bu, benar yang dikatakan Mehmet ya kan guys. Agam, apa benar kata teman-teman kamu ini semua gara-gara kamu? Benar bu,
Keesokan harinya di parkiran Agam dan teman-temannya berbincang mengenai kabur karena tugas mereka belum selesai. Eh, bro, udah pada ngerjain tugas belum? Eh, iya nih lupa. Gimana ya? Pasti kena amuk lagi. Eh, iya. Kita juga berdua lupa gimana nih? Iya juga. Gak tahu juga nih. Gimana kalau kita bolos aja? Mumpung Budi ini belum masuk. Hidup. Mau enggak? Ide bagus tuh. Ayo balik. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Kesempatan bagus nih buat kita cabut dari sekolah. Gas. Hey, kamu botak. Kamu juga botak. Pak, Pak Usman. Ayo kita cepat kabur. Jana yang ngayun pada kemana? Gak tahu Bu. Terus Risa sama Aja juga pada kemana? Ya Bu, saya tahu, tapi saya takut dimarahin sama mereka. Gak apa-apa, Jana bilang aja, Ibu juga gak akan ngasih tahu kalau kamu yang ngasih tahu ke Ibu. Itu Bu, Risa, Agam, Mamat, Mehmet, dan Tono, mereka kabur. Ya udah, makasih ya. Ibu pamit dulu ya kalau begitu. Kalian tahu gak Agam dan Mehmet kabur kemana? Cepetin aja nih, mereka kabur kemana? Udah, kasih tahu aja biar kita sama-sama dihukum. Lagian si Agam yang ngajak kita kabur. Emang lo mau dihukum berdua di sini? Ya gak mau lah, kita kasih tahu aja. Begini Pak, sebenarnya Agam dan Mehmet pergi ke warung kopi di atas sekolah. Ya udah kalau begitu antar Bapak ke sana. Bro. Anjir, lu sih itu nyok. Lu tahu gak, gua sama si Mehmet tadi pas manjak di rumah belakang, gua ketahuan sama Pak Usman, tapi gua tetap kabur. Sampai gua keceplosan bilang Pak Usman botak. Ah, masa sih lo? Diam deh, lihat tuh di belakang ada Pak Usman. Ah, masa Pak Usman kesini? Ya kali si Mehmet sama si Tono cepuin kita. Lagi ngopi di sini, yang lain pada belajar. Kenapa kalian enak-enakan ngopi di sini? Kamu juga, saya berdua, kenapa ikut mereka? Ya udah, sekarang ikut Papa ke BK. Pak Usman menyuruh anak-anaknya tersebut ke ruang BK. Anak-anak ini Bu yang dimaksud? Iya, kok bisa sama Bapak? Oh, jadi gini Bu, mereka... Sebenarnya mau kalian apa sih? Udah gak ngerjain tugas? Terus kabur? Kalian juga cewek berdua malah ikut-ikutan kabur? Sekarang kalian Ibu serahin aja ke Pak Usman.
Ya udah Pak, ini anak-anak tolong diurusin ya. Aduh kalian ini, ya udah sekarang Bapak akan kasih surat untuk orang tuamu. Kamu tuh ya sekolah nggak bener. Ibu dengar kamu di sekolah dihukum, dipanggil ke ruang BK. Kan ujung-ujungnya ibu juga yang dipanggil ke sekolah. Gue nyesel banget kemarin gue ngelakuin hal-hal yang nggak seharusnya gue lakuin. Andai aja waktu bisa diputar kembali, mungkin sekarang gue gak bakalan ngadepin masalah kayak gini. Penyesalan yang tak berguna adalah menyesal karena telah menyanyiakan waktu. Jadi, gunakanlah waktu kalian sebaik-baik mungkin untuk hal yang lebih bermanfaat. Mistake can turn mistake, say for if I dispense myself.